Present screen. Yep. Okay, hari ini kita dah line dengan line eh. Sekejap nanti saya present ya. Okay, present now. Okay, hari tu kita dah belajar macam mana kita nak find the equation of a line of the vector line, line dengan line lah. Hari tu kita discuss. Kalau lupa tengok balik nanti video sebelum ni. Hari ni kita bincang antara line dengan plane, eh? Line dengan plane. So imagine in the 3D concept, eh? In the 3D spaces. Kita ada vektor dua, ya, pasti dulu. Okay, so x, y, z, x salah mana-mana. Dia macam terbalik kat situ, guna standard notation dia terbalik. Okay, so suppose we have a first vector, color line. Okay. And then we have a second one. So vektor ni katakan kita R0 dengan R. Dan bahagian ni mestilah adalah apa? Adalah R tolak R0. Saya boleh tunjukkan macam mana nak kita make sense of this ni. And then suppose this is a plane lah. 2R dengan R0 ni dalam satu plane. So equation dia adalah present daripada normal vector. Normal ni maksudnya perpendicular 90 degrees, eh. Ni adalah normal vector. So cari normal vector ni, kita akan menggunakan cross product nanti, eh. So basically imagine there is a plane there at the back. Those vectors are on the two lane. So dia cari persamaan dengan normal vector tersebut. Okay. Sekarang ni saya nak represent segitiga tu saya bawa keluar. Okay. Kenapa dia jadi R tolak R0? Okay, ni mungkin ada yang dah nampak, yang pick up sikit tu dah nampak. Okay, vektor R ni titik A. R0 B and then this is C. For example ni. Katakan ni adalah vektor R R0, lepas R apa? S, eh? Okay. Okay, S. So, vektor BC, R sama dengan R0 tambah S. Okay, tambah. Jadi, vektor S ni, yang R, yang straight line biru, biru yang ni. Hijau lah saya boleh hijau. Yang kawasan ni, dia bersamaan dengan R tolak R0. Itulah sebab dia. Dan kita kena cari hasil cross product yang dengan vektor ini, eh. Normal vektor dia. So persamaan dia simple je. Cuma kita nak tahu N tu apa. N adalah cross product normal vektor tu, yang mana kita cari dengan cross product saya dah cakap. And then kita ambil vektor R tolak asal R0 sama dengan kosong if orthogonal, eh? If orthogonal. Okey, vektor equation seperti yang di kiri. Skala dia, skala apa beza dengan vektor ialah skala hanyalah magnitude saja tanpa direction. Itu maksud dia skala equation. Okey. Linear equation lah. Ha, dia tak ada pergerakan kat situ. Okey. Kat slide ni ada satu kesilapan yang saya baru identify. So minta semua konsentrate, eh. Okay, kita ada tiga titik, huh?
yang secara rambang. So kita anggap yang tu yang pertama tu sebagai A, B dengan C. Okay, so katakan A, B, saya dah lukis macam tadi tu. Okay, ini adalah A, B, ini adalah A, C. Just kita bagi gambaran je. Okay, sekarang ni dia bagi 3 poin. So kalau 3 poin ni kita tak ada lagi pergerakan vektor dia. That's why kita kena cari A, B dan juga AC. Okay, A, B dan juga AC. So kita cari A, B dengan AC. Simple je, terminal tolak initial. Dan saya terus kepada jawapan akhir dia sebab dia punya ni simple je. Okay, dan tadi saya sebut kita kena darab dengan N, yang mana N merupakan cross product between, ini yang silap. The cross product is not between BA and BC here, it will be between AB and AC. Saya tak tahu siapa yang buat nota ni. So dia adalah AB dengan AC, dia tersilap lah tu. Okay. So balik kepada asas cross product, AB dengan AC macam mana kita nak cari? Okay, the cross product between them. Okay, kita tulislah I, J, K macam ni ibarat dia. So saya suka letak 2, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2. Okay, saya letak dalam bentuk ni cara saya. Kemudian kita tutup I dulu. Okay, atau kalau kamu nak bawa keluar dulu macam yang dalam nota kiri ni, tak ada masalah. Kita bawa slow-slow keluar, kita tutup I. Jadi 1, 2, negative 1, negative 2, jadi I. Sebab kita tutup I dulu. Dan hati-hati kat sini kita mesti tolak. 2, 2, 3, negative 2, ini bahagian J. Kemudian kita tambah. Tambah pula kita tutup K. 2, 1, 3, negative 1. I, J, K. Kemudian lakukan cross product, jangan silap pula kat dalam ni. 1 tolak 2, dalam ni mesti tolak. Kita crosskan cross mana? Sini, sini sini, sini dan juga sini. 1 dan negatif 2, kemudian 2 dan negatif 1, dapatlah untuk I. Kemudian kita tolak. Ni kamu dapatlah idea dia. 2 dan negatif 2, tolak 2 dan negatif 3, 2 dan 3, sorry, plus, and then you, this one will be for the J, and then the last one will be for the K, tolak juga 1 dan 3 untuk A. Dari situlah yang kita dapat cross product of the value of the N, N sama dengan saya double check, A ni adalah negatif 2 tambah 2, ok, kosong. Ini adalah negatif 4 tolak 6, tolak 6, jadi negatif 10, tolak-tolak negatif 10, 10. Ini merupakan negatif 2 tolak 3, tolak 5, ini betul. Okay. So, ini cross product, so N. Macam mana kita nak memasukkan ke dalam R tolak R0? R0 adalah asalan. Ok. So, kita balik kepada lukisan atas tadi. Asalan kita ialah, katakan kita namakan dia sebagai A. So, kita ambillah titik A itu sebagai dia punya R0. Okay, so titik A adalah negatif 2, 1, 1. Maka, kita masuklah N. Darab R tolak R0. R ni kita let it be arbitrary. Apa tu? Arbitrary. Jadi kita salin N dan kita cross ni dot product. Dengan kita ambil satu vektor, mula-mula dia adalah vektor X, Y, Z. Biar dia arbitrary, dia kena tolak vektor titik
titik dia. Tak boleh tulis terus kan. Kita nak satu-satu dulu. XYZ, XYZ. Tolak dulu lah. Tolak. Negatif 2, 1, 1. So, jadilah kita kena dot product dengan X plus 2. Oh, jadi hilang lah kat sini. Y tolak 1 dan juga Z tolak 1. Okay, dot product everyone. So, ambil dulu kosong darab yang pertama tu. So, tambah 10Y tolak 10. Okay, saya tunjuk lagi. Saya tambah satu step eh. Takut tak nampak. The drop product between the two. 10 kali Y minus 1 plus atau plus negative 5 Z minus 1. So, jadilah kosong. Ni jadi 10Y tolak 10. Ni jadi tolak 5Z tambah 5 sama dengan 0. And the rest is history. Kamu boleh simplify dia. At the end dia akan jadi 2y minus 7 equals to 1. Tak ada masalah pun kalau nak jadikan 2y tolak z tolak 1 sama dengan 0. Okay, benda dia masuk dalam formula. Tapi macam mana kita nak cari apa tu cross product tu, dia adalah AB kali AC eh. Yang paling pertama eh. Bukannya kamu kena cari di A, B, C, salah tu. Okay, dengar dah kan. Kemudian kita ambil persamaan arbitrary X, Y di sini. Dan kita tolak dengan R0. Ini yang jadi persoalan kadang-kadang. Yang mana R0 kamu nak ambil titik mana, kamu ambil titik A tadi. Okay, ada soalan setakat ni? Okay. Proceed je, ke ada soalan dalam chat? Tak ada. Okay. Dalam konsep 3D, kalau plane dengan plane, dia sama ada parallel atau intersecting. Dia mesti akan intersect at some point. Sebab dia melibatkan satu lagi axis. Saya ada cakap, kalau line dengan line boleh lepas, dia ada possible. Dia tidak parallel, dia tidak intersect. Okay, sebabnya kita kalau dalam 3D, line dengan line, kalau dia dalam satah berbeza, kemungkinan dia tak berjumpa tu ada. Sayang sekali dia tiada dalam lukisan tersebut dalam PowerPoint ni. Tapi it's good if you can imagine. Memang ada kalau kawasan dia tidak bersilang. Saya dah lukis lah dalam kuliah lepas eh. Tetapi kalau dalam plane, plane dia melibatkan dua variable dengan dua variable. Satu satah tu mungkin XY, satu lagi tu mesti YZ atau XZ. Tak nampak muka dia. Satu lagi mesti kalau salah satu satah tu adalah XY, satu lagi tu mesti sama ada kalau dia lain YZ, yang mana dia ada common a point of Y, ataupun XZ yang mana dia common point of X. So macam mana pun, oh dia mesti bukan mesti lah. Okay, tapi tak payah orang kata fikir berat sangat dalam perkara ni lah. Mungkin kamu tak dapat nampak idea yang saya beritahu. Tapi setelah tu saya tertanya, ada ke skew plane? Skew line ada, line which skew. Tapi untuk plane, will there be a skew situation? Sebab saya dah bagi argument saya tadi, saya rasa macam tak ada lah. Melainkan kalau dia ada 4D, kalau 4D lain cerita lah. Okay, ni sekarang ni kita 3D, mesti dia ada intersect between the planes. Between the planes. Okay, bukannya line dengan plane. Line dengan plane ada kemungkinan untuk skew juga saya rasa. Okay. So, sama juga konsep parallel yang mana kita kena represent dalam konsep line. Ni slide ni saya dah tunjuk minggu lepas. It's good for us to remind ourselves back. Kalau line dengan line, kamu kena cari persamaan vektor equals to
some scalar k times the b, the vector gain. But for the plane, dia dalam konsep normal vector. Normal vector dia equals to some value of k times another normal vector. Okay, setiap plane diwakili dengan normal vector yang berbeza, supposed to. Dan n kita kena tunjuk sama ada dia boleh diwakilkan dalam persamaan k n yang lain. Okay, jadi soalan, katakan kalau dia tidak parallel, simple je, maka dia terus intersect. Bila dia intersect, dia boleh terjadi pada sudut tepat atau tidak? Dia mungkin tak sampai 90. So, macam mana pun dia akan intersect, tapi kalau dia intersect pada sudut 90, maka dia adalah ortogonal. Ortogonal. Plane dengan plane, line dengan plane sama. Kalau dia punya dot product adalah sama dengan kosong. Line dengan line pun sama tak? Kalau line dengan line dia ortogonal, maka dot product dia kosong. So agak simple sebenarnya. Dia kalau line dengan line dengan line dengan plane, dia punya konsep nak menunjukkan parallel dengan perpendicular dia sama. Okay. So soalan ni sangat okay. Saya rasa bila kamu mahir konsep nak menunjukkan skala atau tidak, agak mudah untuk kamu cari. Okay. Oh, so dia yang nombor C tu saya nak bincangkan C sekejap Okay, C, macam mana kita nak buktikan skala? Okay, saya nak buktikan skala dengan buktikan perpendicular, tetapi saya tunjuk by counter example. Maksudnya keadaan mana yang mana dia tidak parallel dan dia tidak perpendicular. Nilai-nilai ni kita boleh main letak je, tapi sekarang ni kita nak operasikan ke dalam. Okay, C Okay, sekarang ni soalan dia, dia bagi persamaan plane, dua persamaan plane. Yang pertama sekali adalah X minus Y plus 3Z minus 2 equals to 0. And the second one is just 2X plus Z equals to 1. Okay. No. Yes. Sorry, tak nampak. Alright, sekarang ni bila kamu dapat dua benda ni, extractkan dia dalam persamaan vektor. Okay. Mesti kamu tertanya, mana, kenapa tak masuk semua sekali? Okay, kita ambil variable X, Y dengan Z, 1, negatif 1, 3. Yang belakang tu hanyalah coefficient dia. So, tiada dalam persamaan IJK atau XYZ seperti yang diletakkan kat dalam ni. Untuk negatif 2, kita ada 2X, jadi 2, 0Y dan 1Z. 1 yang koefisien dekat-dekat right hand side tu tak payah kita ambil pusing. Kita nak ambil keluar benda ni dulu, insyaAllah lepas ni senang. Sebab yang pertama, ujian parallel, kamu kena tunjuk N1 equals to KN2. Jadi, kita nak add attack problem ni, kita tengok column by column first. Okay, this is X, this is Y and Z. Jadi kita boleh ambil yang pertama untuk X dulu. For X, let 1 equals to K2. Jadi berapakah nilai K? K equals to 1/2. Nilai K tu, 1/2 dalam skala dia tu, mestilah apply untuk Y dan untuk Z juga. Okay? Katakan saya cuba apply dekat Y, tapi saya rasa Y tak boleh sebab ada satu kosong kat sana. So, let negative 1, dah boleh dah. Equals to 1/2 times 0. Yang mana K tu kita ambil daripada yang sebelum ni. Pembuktian dia sama dengan kalau line dengan line. Negative 1 is not equals to 0. Daripada sini kita dah tahu dah nilai K dia berbeza. Dan katakan kita nak satu lagi. Sebab dia tak tunjuk solution penuh dekat sini. Katakan Z. Let Z apa? 1. 3 dengan 1. 3 kita apply juga dengan K yang sama, 1/2 kali 1
yang mana tiga tak sama dengan satu per dua. Jadi K yang digunakan dalam X tidak applicable for Y and Z as well for this particular normal vectors. Jadi kita nak cakap kat sini N cannot be represented, N1 cannot be represented equally as a K and 2. Tak boleh. Bila tak boleh, terus kita faham dia tidak parallel. Tapi mungkin dia perpendicular atau orthogonal, mungkin juga, kan? Jadi kita kena lakukan lagi satu test yang mana kita kena saya tak nampak nilai dia. Okay, tadi dah settle untuk okay, untuk perpendicular atau orthogonal antara sama ada plane tu orthogonal which is each other or not, we need to check whether N1 dot product with N2 is equivalent to 0. Okay, so lakukan dot product anda, adakah dia sama dengan kosong? So ambil dot product X by X, Y by Y juga, 1 times 2, sorry tak cantik, 1 times 2 plus negative 1 times 0 plus 3 times 1 which is equivalent to 2 plus 3 equals to 5. So N1 dot product with N2 equals to 5 which is not equivalent to 0. Jadi terus kita faham kalau dia perpendicular dia mesti 0, tapi kali ni dapat 5, kita not perpendicular. Maka dia still bersilang, jangan salah faham. Dia tidak parallel, maka dia bersilang. Tapi dia bersilang tu bukan pada sudut sudut 90, sorry ya, ada call penting sekejap. Kita pause sekejap kan. Kita ambil break dalam 5 ke 10 minit eh. Sekejap saya ada orang datang. Sekejap ya, 5 minit eh.
Sorry, testing. Sorry, ada lagi. Alright, tadi ada orang datang hantar barang. Alright, minta maaf. Okay, tadi saya hentikan mana? Sini ya. Bagaimana saya jelaskan plane sama ada kalau dia tak parallel maka dia mungkin perpendicular, dia intersect lah, confluence intersect, cuma dia sama ada pada sudut 90 atau tidak. Okay. Saya suruh orang ya, test. Okay. Okay, next. Kita proceed eh, sikit lagi kita habis. Alright, yang ni yang adalah persamaan line dengan plane. Satu persamaan line dengan plane. Okay, persamaan line ni dia dalam bentuk parametric. Maka dia ada dalam sebutan T. Itu yang beza dia dengan equation of the plane. Jadi cuba kita tengok sekejap. Mana saya punya word. Okay. Saya clear sekejap. Tadi tu plane dengan plane. Situasi tadi tu. Okay, sekarang ni nak cari sifat sama ada line dengan plane pula. Tapi konsep asas masih tidak berubah. Kalau parallel kita boleh wakilkan sebagai persamaan skala. Dan kalau dia orthogonal, the dot product will be zero lah eh. Okay, sekarang ni line dengan plane. Okay, yang mana satu persamaan line? Okay, kita ambil again, tadi saya ambil contoh yang tidak parallel dan tidak perpendicular. Saya buat dua-dua sekejap eh. As brief, as swift as possible eh. Okay, pertama line. Line dia ada sebutan parametric ni. 4 tambah 2T. Okay, Y dia bagi negatif T sahaja. Dia ada coefficient negatif 1 minus 4T. And then the plane. Plane dia dalam bentuk 3x tambah 2y tambah z minus 7 equals to 0. Ini persamaan linear plane tersebut. Bila dah kita extract kat sini, tiba masa dia untuk kita bawa keluar dia dalam bentuk vector form dia. So, vector dia tu negatif t dan juga negatif 4t. Sebab kalau kita imbas balik dengan kuliah lepas, kita titik dengan pergerakan parameter t tu. Jadi sebenarnya line ni adalah 4 kosong negatif 1 tambah. Ingat eh, yang ni tak tahu kamu kita record balik. Tambah 2 negatif 1 negatif 4 T. Okay. Itu untuk persamaan line. So yang kita nak ambil ialah kita ambil yang persamaan T ni. Kemudian kita nak check dia parallel atau tidak, kita bawalah keluar line line tersebut, katakan kita wakilkan sebagai B tadi. Saya ikut notasi dia. Adalah dalam sebutan T saja, yang sebutan yang bukan dalam T tu jangan ambil. Negatif 1, negatif 4. Kemudian persamaan normal vector of the plane kita ambil. Coefficient of the plane dalam XYZ. So N kita ambil 3, korek keluar 2, 1. Hati-hati ya, kita tak perlu ambil kira pusing yang bahagian coefficient kat belakang ni. Dan hati-hati dengan negative sign please. Negative tu yang kadang-kadang buat kita tercuai. Alright. Nak uji parallel sama ya, line dengan plane ke, plane dengan plane ke, kita nak cari dot product dia tu sama dengan kosong atau tidak. Jadi V darab N atau NV sama dengan kosong. So dot product eh, jangan cross product pula. Ambillah 2, 3 tambah negatif 1, 2 tambah negatif 4 dan 1. Jelas kat sini kalau kita buat balik 6 tolak 2, tolak 4 equals to 0, dan if equals to 0 therefore we conclude that this line and plane is parallel. Mudah kan? Cuma yang kena hati-hati ambil yang kalau line kita ambil yang dalam parameter T tersebut. Contoh yang kedua pun sama juga.
Cuma beza dia ialah dia tak dapat wakilkan N equals to KV, N sorry, NV equals to 0 at some point. Dan dia juga tidak perpendicular. Sekejap. Saya kena check balik. Kita tengok sekejap yang bahagian ni. Oh. Klik gambar siap. Ni yang bahaya ni. Saya dah terbalik kat sini. Tak apa, kita betulkan terus. Line dengan line. Okay, saya bayangkan line dengan line. Kalau dia parallel, saya okey jap. Maka V1 equals to KV2. Okay, this is V1 and V2. So, plane dengan plane. Kita kena check. Plane dengan plane. Dia kena N1 sebab N adalah plane adalah KN2. Okay. So, dengan line dengan plane, line sikit rupanya. Line and plane. Yang ni yang dot product tu. Dot product between N and V equals to 0. Saya tersilap tu sebab dia tulis ortogonal kat sini. So saya abaikan ortogonal ni dulu. Okay, konsep parallel ulang balik Yang skala tu hanya untuk line dengan line dan plane dengan plane. So kalau line dengan plane tidak parallel, baru dia buat, mari kita tengok. Baru dia buat KV. So sepatutnya bahaya dia letak yang ni. Okay. If N equals to KV, then dia orthogonal. Ini saya buat penambahan di sini tambah nota supaya kita tak confuse. Sebab slide itu hanya untuk parallel saja. Tiba-tiba dia masuk orthogonal kat situ. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay. Ada? Ya bang? Doktor? Ya, dia cakap? Untuk N Relax, tak apa Adam? Yang untuk dot product tu untuk parallel ke orthogonal? Yang okay. Untuk ulang balik? Yang N dot product Okay. Yang N dot product tu untuk orthogonal ke untuk parallel? Okay, baik. Okay. Tadi slide ni maintain, yang saya lukis kat kanan ni maintain. Okay. Sekali saya dah nampak nanti kena bagi cantik. Kita ada dua keadaan parallel, perpendicular atau orthogonal tu. Dia kalau line dengan plane kan. Cuba kita lukis plane. Cantik. Okay. Kalau line tu parallel lah kan. Jadi saya andaikan line saya parallel dengan ni line tersebut. V, this will be the end plane. Ini konsep kalau dia parallel. Okay, setuju. Kalau dia tidak parallel, maka dia mungkin bersilang at certain point, tetapi kita kena check for the perpendicular. Kalau perpendicular, saya tulis V2, ni V1. Maka dia biru ni adalah V2, for example. Ini kalau dia orthogonal atau perpendicular. Sekarang ni yang jadi persoalan ialah ujian tadi tu. Okey, ujian tu saya hampir terbalik tadi. Kita nanti better untuk kita buat satu table kot saya rasa. Alright. Tadi yang nota slide tadi dia tunjuk untuk parallel. Saya besarkan sikit Okey, ujian parallel dan perpendicular. Okey. Okay.
Mungkin comel kalau kita ni, ya. Line dengan line. Jadi V1 equals to KV2. So kalau line tu perpendicular, apa yang kita nak check ialah V1 times V2 equals to zero, right? Okay, cuba kita balik kepada slide lama dia. Yang line dengan line ni. Sebentar. Nampak? Sekejap. Kalau dia ni, kalau dia parallel, maka V1 sama dengan KV2. Okay, kita nak selaraskan, dia ni guna U dengan V kat sini. Saya tulislah V1 dan V2. Kalau dia perpendicular, maka dot product sama dengan kosong. Okay, itu line dengan line. Sekarang kita ada condition plane dengan plane. Contoh yang baru kita buat tadi. Dan plane, plane yang mana kita wakilkan sebagai N, N1 sama dengan KN2. Dan kalau dia perpendicular, maka N1 times N2 dot product equals to zero. Sekarang ni yang bahaya tadi ialah line and plane. Line and plane, kita tengok balik supaya kita tidak tersilap kali kedua. Yang ni saya perasan dia N dengan B hubungan dia sama dengan kosong. So ini yang soalan yang Adam tanya tadi tu. So saya rasa baik untuk mana-mana soalan, kamu kena tengok dulu sama ada line dengan line, plane dengan plane, dengan line dengan plane. Saya rasa ni paling selamat. Okay, bagaimana kalau dia perpendicular? Dia kena check based on this condition, the N must be equals to KV. Okay, ni saya akan double check supaya confirm kita tak tersilap kat sini. Right? Bagi saya seminit untuk saya double check resource saya. Yang bahaya ni line dengan plane ni kejap. Okay, plane confirm. Oh, okay. Itu sebab dia tulis ortogonal kat sana. Alright. Saya dah clear lah. Okay. Ini maksud dia. Apa maksud ortogonal dekat slide ni, eh? Bahaya orang ni tulis kat sini. Ini faham yang kanan ni? Kita full dulu. Ini masih betul. Saya nak jelaskan apa yang ortogonal kat sana tu. Okay. Sama juga saya lukis plane. Pemahaman tidak silap kat sini. Katakan line ni, bawah ni plane. Kita ada satu line yang parallel kat sini. Kenapa kita nak uji menggunakan dot product? Sebab andaikan persamaan plane, kita wakilkan dengan normal vector n. Okay, normal vector n tersebut katakan berada di sini, dia mesti serenjang, dia mesti perpendicular dengan plane. Okay, dia mesti serenjang dengan dia, ha, kat sini. So yang ortogonal dimasukkan dalam slide yang sekarang kat kiri ni ialah ortogonal antara line hijau, yang mana hijau ni adalah line atau V, yang merah ni adalah N. That's why dia uji ortogonal yang ni, padahal dia uji yang line hijau tu parallel dengan plane. Saya ulang, kenapa line dengan plane dia mesti cari parallel tu dari sudut ortogonal. Dia ortogonal dengan N, normal vector N.
So that's why N tersebut nak menunjukkan dia parallel dengan plane, maka line V mestilah perpendicular dengan N, normal vector N. That's why dia kena dot product. Itu penjelasan dia. Okay. Kalau tak dapat tangkap apa saya cakap, relax, tengok video ni balik. Inilah penjelasan saya. Sebab kawan kamu tadi Adam tu di confuse kenapa ni adalah ortogonal kat sini pula. Bukan, dia bukannya ortogonal kat sini. Dia bukan yang menunjukkan N dengan V tu ortogonal. Mungkin itu yang Adam salah faham. Sebenarnya N dengan V ni parallel, tetapi dia ortogonal kepada normal vector N. Okey, sekian terima kasih. Kita proceed. So yang ni adalah dikenali sebagai orthogonal test. So yang slide tadi tu saya dah clear kan? Okey. Kalau dia perpendicular, okey, bayangkan yang hijau ni pula. Saya besarkan eh. Sorry. Okey, sekarang ni biru plane ni condition pertama. Ini kita uji parallel tadi. Hitam. Parallel between line and plane eh. Allah. Okey, sekarang ni pula kenapa perpendicular atau orthogonal tu? Cuba sekarang ni yang hijau ni saya tegakkan. Okey. Hijau ni V. Persamaan vektor untuk plane diwakili oleh normal vector. Nampak? Hijau ni, line yang kita asalan ni adalah perpendicular sekarang ni. Kita nak tunjukkan dia perpendicular kepada N. Sebab anak panah dia menunjukkan arah yang sama. Jadi kita kena tunjuk N equals to KV. Tetapi pada hakikatnya dia nak tunjukkan line tu perpendicular dengan plane, maka dia mestilah parallel dengan N. Okay, relax. Tangkap dah logik dia. Okey tak? Boleh tak? Ada. Kalau cerita pun nanti tengok balik video. Ada soalan? Saya cuba jawab. Okey doktor, yang N tu wakil plane tu kah? N adalah normal vector kepada plane tu. Dia bukannya equation plane tu bersih, bukan. Equation plane, dia dalam x plus y plus z plus c equals to 0. Tapi yang dimasukkan dengan N kat sini adalah normal vector kepada plane tersebut. Alright. Bagus Adam. Sekejap saya tunjuk. Kita kena tunjuk slide awal-awal sebelum kita start tadi. Okay. Gambar ni. Nampak plane warna pink tu? Itu plane. Tapi persamaan N ialah persamaan vektor yang menegak kepada plane pink tersebut. So N bukannya plane tersebut. Plane is the plane. N tu lain. Okay? InsyaAllah kita akan faham lagi. Lepas kita go through lagi. Okay, so tadi kita dah kat sini. Okay, so kita dah jelas kat situ hubung kait antara N dengan V tadi, sini. Sekejap. Alright. Sekarang ni kita main dengan line dan plane balik. Saya rasa hati-hati kat sini So that's why yang saya lukis dengan hijau dengan biru tadi tu saya rasa agak crucial kepada pemahaman kamu semua dan penerangan saya.
Alright. Kita pergi ke sama juga soalan, cuma beza dia kali ni disuruh cari koordinat. Dan sebab line dengan plane itu tidak parallel for the solution of the A. Sekarang kita dah cakap kan, line dengan plane kalau dia tidak parallel, maka dia akan intersect at some point. Jadi kita akan masukkan macam mana kita nak cari koordinat dia. Alright, so A kita dah lebih faham, ukur. Okay, yang pertama ialah X sama dengan T, Y sama dengan T, ambil senang kerja T belaka. Okay, Z sama dengan T. Maka vektor apa tu, vektor punya equation for the line is 1 1 1. Kita ambil dalam sebutan T saja, yang lain tak payah. Dan N pula kita ambil koefisien 3X tolak 2Y tambah Z. Dan jelas kat sini, kamu boleh verify NV is not equals to 0 because it is equal to 2. Dot product senang je, jadi must be intersect. Okey, sekarang datang kepada macam mana nak cari line dengan plane punya intersection. Okey. So dia melibatkan penyelesaian persamaan, persamaan. So 3T tolak 2, tak boleh ni. Dia kena masuk balik dalam equation dia ni. Right, sekejap. Saya ambil equation plane eh. Equation plane diberi adalah 3x tolak 2y tambah z. Oh, 3x tolak 2y tambah z tolak 5 sama dengan 0. Kita sebenarnya kena masukkan nilai x tu sama dengan apa? Ni. Kebetulan lah dalam example ni X sama dengan T. Kalau X sama dengan nilai lain, awak kena masukkan nilai lain tu ke dalam. Substitution ya. Ni bukannya penyelesaian simultaneous. Kamu kena wakilkan dalam. Intersect together, X ni, Y ni dengan Z ni, kamu kena ambil daripada nilai asalan atas ni. That's why dia jadi T. Untuk kita cari T dia, 3T tolak 2T plus T minus 5 equals to 0. And then you get T, 5 over 2. Dan kerana koordinat intersection point tu X sama dengan T, Y sama dengan T, Z sama dengan T, that's why dia jadi 5/2, 5/2 tu. Kita kena tengok contoh lain juga nanti yang untuk cari intersection juga. Mungkin ada dalam tutorial nanti. Okay. Ini saya akui kurang baik example ni sebab dia semua T, T, T. Dia kena alter X tambah 2T. Ha, itu baru nampak. Kalau dia kena X sama dengan 2 tambah T for example. Eh. Kalau X sama dengan 2 tambah T, dia dah jadi lain lah kat sini. Nilai T dia akan berubah. Tapi sebab variable X, Y dengan Z sama, tu yang nampak sama tu. Okay. Apa sikit lagi, korang tahan sikit lagi. Saya tahu korang tak sabar nak cuti lah. Saya pun, by the way. Okay. Kita pergi ke angle kejap kan. Angle ni pun saya kena check untuk kita recall balik. Kita line dengan line, kita ada angle kita. Line dengan line, kita ada angle, betul? Kalau ni persamaan V1 and V2. Ini formula dia, kalau lah otak saya kuat, saya pun kena check balik. Cos theta sama dengan inverse cos
Okay, saya tak kata ni betul eh. Otak saya sama ada kuat ke tak ingat ni. Kena check balik eh. Tapi dia basically is a cross and then the dot product over the normal V1 and V2. Dot. Okay. Nanti kita pergi kepada yang formula line dengan line ni. Sekarang ni kita nak sembang plane dengan plane. Ya. Yep. Okey, saya kena sambung meter ni. Satu lah slow. Wait a minute. Alright. Kat sini formula yang berbeza mungkin. Memang bezalah confirm sebab dia main dengan plane. Cuma bentuk struktur dia tu. It's inverse cos between the normal ni the modulus of the dot product between two normal vector punya dot over the normality the normal of the normal vector and two. Okay, kita salin dulu kat sini eh. So, gambar raja ni agak jelas sebenarnya. Dua normal vectors yang berbeza daripada plane yang berbeza dan ini adalah angle yang diberi. So, kalau saya nak enhance lukisan ni, ni plane yang pertama. Okay. Bayangkan ada satu lagi plane yang intersect each other dekat point ini. Dia akan membentuk satu sudut, betul? Mungkin tak nampak lagi. Okay, satu plane biru, satu plane hijau. Dia tidak parallel. Dan sebab dia tidak parallel, maka dia akan intersect dan membentuk satu sudut yang dinamakan theta. Untuk yang biru, kita ada n normal vector kita. Suppose this is n1. Dan kita ada n2 kita. Sini. When we try to merge these two planes together, kita lukis contoh dia bersambungan. Ni lukisan bayangan eh. Dia akan intersect line, dia akan menghubungkan line ni menyentuh N1. So N2 dia akan sentuh N1. Sini. Yang mana hubungan dia adalah perpendicular. Okay, tak apa. Ini visualization je untuk kita nampak kenapa dia formula cos theta kan. Okay, dan sekarang ni kalau cos theta equals to 0 maka dia perpendicular lah. Sekarang ni dia tak mungkin perpendicular. Bahaya saya lukis macam ni. Saya lukis macam ni lah. Lengkung kan? Lengkung. Dia tak semestinya 90 degrees kat sini. Okay. Sekarang ni kita nak pergi kepada cari angle tersebut. Formula agak direct. Formula dia agak direct. Cuma kita ada beza plane yang berbeza. Okay, plane yang berbeza tu pun yang first dah confused dah. Plane pertama N1 diberi plane 1, plane 1 dia punya normal vector dia diberi 100 sebab hanya dalam sebutan X. Dan untuk plane 2 normal vector dia adalah kita ambil sebutan X, Y dan Z saja. Ay, 4 pula dah. 4 tu koefisien dia. 1. So formula dia kelekat, theta equals to inverse cos between the dot product between N1 and N2 modulus over the norm between N1 and N2.
So dua produk masing-masing dah pandai cari, tapi still saya cuba buat cost inverse data, inverse data pula. Inverse cost modulus 1 darab 2 tambah 0 darab negatif 1 tambah 0 darab 1 tutup modulus. Okay, distance N1 square root ni lah 1 kuasa 2 plus x, y kuasa 2 tambah z kuasa 2 darab. Ni bahaya juga ni. Ni bukan dot product, darab biasa. Ni darab biasa. Square root 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Dan saya akan dapat 2 tambah 0 tambah 0, 2. Dan modulus pun 2. Yang bawah ni jadi square root 1, 1. Apalah saya tulis juga. Darab square root 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. 4 tambah 1, tambah 1, 6. Masuk dalam kalkulator, dia akan jadi 2 square root 1, 1 lah kan. 1 darab square root 6. Okey, 2 bahagi square root 6. Saya akan dapat nilai 0.81165 approximately, or in the radical form ialah ini. So saya kena inverse cos these values dan saya akan dapat theta saya ialah 35.26 degrees. Okay, agak direct kat sini. Saya tak expect student ada masalah. Melainkan kalau dia lupa formula, kalau dia lupa formula, silap lah. Tapi formula untuk angle ni saya bagi dalam appendix final je. Okay, tadi dah angle. Sekarang distance daripada point kepada plane. Dia ada, saya fikir dia boleh ada situasi titik kepada plane. Kita pun boleh plane dengan plane, betul? Line dengan plane pun boleh kalau kita fikir secara logik. Jarak, jarak titik dengan plane. Kemudian kita pun boleh ada jarak antara line dengan plane, boleh. Jarak terdekat line dengan plane boleh. Satu lagi, plane dengan plane. Plane dengan plane, jarak terdekat plane dengan plane boleh. So kita apa tu, bayangkan tajuk ni agak misleading, distance between two plane, tapi tu yang ditunjuk ni point dengan plane. So tak apa, saya cuba relate benda ni sama-sama. Kenapa dia bagi point yang saya cakap jarak terdekat tadi tu? Alright, plane pertama, satu lagi pula plane kedua. Saya rasa mungkin masuk dia kat sini. Perpendicular distance between any point, not any point lah, dia kena cari point yang perpendicular kepada plane di bawah ini. Ini yang saya rasa lebih tepat lukisan dia. So actually, plane between the plane, you can also find the perpendicular distance atau the shortest distance between them. So formula diberi agak direct kat situ, formula ni. Kita ambil titik point tersebut, kita masukkan dengan normal equation plane tersebut dalam sebutan N tadi. Hey, ini tak boleh dalam sebutan N. Dia mesti ambil dengan coefficient D sekali. Dia bukan normal vector dah ni. Okay, so agak direct kat sini, saya baca sendiri nanti. Dia supply, make sure hati-hati, masukkan tahu parameter A, B, C, D tersebut.
Itu je yang sudah selalu silap. Kalau dia silap masuk, make sure negative sign tidak tersilap. Okey, ini saya dah bincang. Sebab alright, midpoint dengan plane. Ini between the parallel plane. So kita ada dua plane kat sini. Ini macam yang gambar ada saya lukis tadi tu. Formula at the end, dia akan cari point dengan plane juga. Macam lukisan saya tadi, dalam plane dengan plane, dia ambil satu point yang daripada plane yang kedua. Alright, saya dah padam lah tadi. Sekejap, boleh ikut teknologi ada. Okay, plane dengan plane, ni situasi plane dengan plane. Tetapi at the end, dia will succumb to find the distance between the point. Dia akan guna balik formula point to the plane. Okay? Okay, so tapi strategi untuk menyelesaikan yang ni sedikit berbeza, yang mana kamu kena tulis dulu persamaan plane untuk dua-dua. Hey, teman kosong pula. Ya, semua kosong. P2 6X tolak 3Y tolak 3Z tolak 5. Sebenarnya apa yang dia buat? Dia ambil nilai X sama dengan kosong je. Sebab tu dia kena wakilkan P1 ni assign a point to P1. Okay. Bila X sama kosong, Y kosong, jadi dia kosong kat situ. Last kali at the end, dia akan ambil point, dia cari distance, sikit lagi. Dia at the end, dia nak cari distance point kosong, kosong, kosong dengan P2, plane yang nombor 2. Jadi maksudnya kita kena assign arbitrary point untuk X not, Y not, Z not dulu. Okay, yang saya tak test, saya tunjuk muka saya. Dia cakap arbitrary point. So, jadi persoalan kepada perungkaian kita kat sini. Adakah boleh kita ambil mana-mana point? Yang tu saya tak dapat jawab lagi. Saya yang tanya soalan, saya yang nak jawab. Kalau diikutkan secara logik, kenapa dia ambil kosong, kosong, kosong? Boleh ke kalau nilai lain? Kalau nilai lain, dia akan jadi nilai yang lain. Dia akan ubahlah nilai distance tu. Tapi for right now, I would like to advise everyone to stick with 0, 0, 0 first. Saya nak chill dia. Okay, korang saya last slide. Yang last slide ni dia bukannya line dengan plane. Dia adalah line dengan line. Dia adalah line dengan line. Alright, so that's why yang kita nak fikir kenapa dia nak cari. Alright, saya cuba orang sabar sana. Banyak betul konten technical mat ni. Sangat banyak komponen, tetapi yang tanyanya tak banyak. Alright, sekarang ni kita ada dua lines kat sini. Alright, imagine kita try lukis lah between two skew line. So, skew line maksudnya dia tidak parallel dan dia tidak intersect. So, katakan ni paksi X and Y and Z.
Okay, satu line kat sini dekat ZY. Satu lagi pula dekat sini. Saya lukis di atas sikit. Tak tahulah kamu nampak ke tak. Saya punya gambaran ni. Yeah. Satu dekat satah ni. Satu lagi pula dekat satah sini. Dia tidak bersilang sebenarnya. Tu yang saya bahaya kalau saya lukis ni. Dia kat belakang biru tu. Alright. Ini gambaran dia, tak payah kamu lukis pun. So ini contoh skew eh. Ini contoh skew. Sekarang ni kita ambil persamaan skew yang line yang pertama. Okay, B1 kita ambil nilai T saja, 7, 1 and also negative 3. B2 is negative 1. Ambil sebutan T saja ya. Negative 1, 0 and 2. Sebab dia tak bagi teori, dia terus bagi solution. So saya ada obligation untuk terangkan kepada kamu why it is so. Sekarang ni dia mula dengan cari cross product. Kalau kita cari cross product maka kita dapat normal vector between kita tak boleh dapat normal vector between dot product. Oh ini saya kena KAB dulu, bahaya untuk saya explain kalau silap. Kalau sebab kalau kita cross product between those two V, kita akan dapat satu vektor yang serenjang antara dua line ni. Itu maksud saya ialah kita contoh vektor ni tambah vektor ni, okay, dia akan dapat satu equation normal kat sini. Okay, tak apa, ini saya KIV dulu. Bahaya saya terangkan tanpa asas teori. Okay. Alright, ini kita KIV. Kita akan sambung asas depan. Ada apa-apa soalan berkenaan pengajaran tadi tak? Atau kita nak cuba jawab dulu? Okay. Macam ni, saya bagi masa kepada kamu untuk jawab tutorial ni. Sama penting dia dengan assignment. Soalan assignment saya akan bagi paling lewat minggu depan. Saya nak jelaskan kat sini kenapa bagusnya ada tutorial ni dan bagus untuk kamu buat. Sebab soalan assignment saya adalah lebih kurang tutorial. Saya akan bagi soalan assignment yang lebih kurang tutorial juga. The thing is, if you manage to answer tutorial, you will able to answer the assignment as well. Jadi tak ada masalah lah dalam situ. Cuma jadi kerisauan adakah kamu betul-betul buat. Okay, so make sure betul-betul buat. Kalau tak, boleh tanya dalam grup. Saya nak sama-sama bincang kat dalam grup. Jawapan dah ada. Dan ikut pesanan saya ialah jangan, kalau jawapan kamu berbeza dengan skema jawapan kat belakang ni, check balik kaedah kamu atau mungkin pemahaman kamu silap. Kalau kamu yakin dengan pemahaman kamu dengan kaedah kamu, kita boleh discuss dalam grup nanti. Sebab guru kamu agak sendu juga. Sebab tak study lagi kot. Okay. Then we can compare with each other. Dan at the end mungkin jawapan tu yang kurang tepat. Tapi mesti berdasarkan kaedah yang betul. Okay. Ada 5:30 dah. Saya kata hari ini patut berjap. Minta maaf sekali lagi kerana gangguan tadi. Saya nak cakap apa kan. Jumpa kamu semua pada hari Selasa depan. Kita jumpa di tahun depan lah. Selamat bercuti semua dan selamat tahun baru. Terima kasih. Boleh pergi berehat dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Semua. Terima kasih yang datang. Terima kasih. Thank you, sir. See you next year.